Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Kusuma Crocker. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini, hari Sabtu tepatnya, sekarang masih pagi, aku pengen bikin video membuat cinnamon rolls. Jadi ceritanya, karena aku tuh sering banget bikin cinnamon rolls dan aku upload di Instagram dan banyak banget teman-teman yang nanya gimana sih cara bikinnya, gampang apa enggak, bagi dong resepnya. Jadi sekarang aku mau bikin aja videonya gimana cara bikin cinnamon rolls. Jadi ikutin aja videonya supaya kalian bisa mencontek resep cinnamon rolls buatan aku. Oke, okay? Terus sekarang aku mau ambil apron aku dulu atau celemek supaya baju putih aku ini nggak terkena noda-noda adonan kuenya, oke? Okay? Karena kalau baju putih itu kan susah banget ya di cucinya gitu. Jadi aku taruh dulu di sini. Nah, aku udah pakai apronnya. Apronnya lucu banget seperti ini. Ini punya mama mertua aku ya, tapi aku bebas pakai. Oke. Okay, nah, untuk bikin cinnamon rolls hari ini aku menggunakan standing mixer. Ini dia standing mixernya. Itu seperti ini standing mixernya. Jadi emang yang profesional untuk bikin kue gitu ya, untuk menguleni adonan seperti ini. Ini ada hooknya khusus untuk bikin roti. Seperti ini, jadi lebih praktis, lebih cepet. Kalian bisa menggunakan tangan ya, menguleni pakai tangan hingga kalis. Tapi karena aku pengennya praktis aja hari ini, jadi aku menggunakan standing mixer dari Kenwood. Kira-kira cuma 3 menit itu sudah kalis. Kalau misalnya pakai tangan itu prosesnya sekitar kira 10 menit. Dan biasanya itu tangan aku pegel banget, jadi aku akhirnya beli standing mixer supaya lebih gampang bikinnya, oke? Okay? Lebih mudah dan lebih praktis. Oke, okay, sekarang langsung aja aku tunjukin bahan-bahannya ya. Nah guys, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada 310 ml susu hangat, 50 gram gula pasir, 60 gram unsalted butter yang sudah dilelehkan, 1 butir telur, telurnya yang besar. Di sini ada 3,5 cup terigu protein tinggi atau setara dengan 525 gram, 8 gram ragi instan, dan 1/4 sendok teh garam. Nah, sekarang aku akan mencampur seluruh bahannya. Nah, ini dia, aku sudah masukkan semuanya, bahan-bahan kecuali garam akan aku campurkan belakangan. Ini sudah ada di wadah dan akan aku proses dengan standing mixer aku. Jika kalian tidak mempunyai standing mixer yang khusus untuk membuat roti ya, yang powernya itu besar, kalian bisa menggunakan tangan saja dan diuleni sekitar 8-10 menit. Dan sekarang aku akan uleni dengan standing mixer. Adonannya sudah kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini, kita diamkan selama 1 jam. Kita tutup dengan menggunakan serbet seperti ini. Diamkan saja selama 1 jam hingga mengembang. Selama menunggu adonan rotinya mengembang, aku akan membuat isiannya, yaitu di sini bahan-bahannya ada 140 gram brown sugar, 10 gram kayu manis bubuk, dan 45 gram unsalted butter yang sudah dilelehkan. Dan semua bahan kita campurkan ya. Brown sugar, bubuk kayu manis, unsalted butter yang sudah dilelehkan. Ini kita campur seperti ini hingga terbentuk seperti selai. Kenapa aku bikin seperti ini? Karena lebih gampang saat nanti dioleskan di atas adonan. Jika sudah terbentuk seperti ini, tandanya sudah siap. Kita gunakan.
Nah guys, ini udah 1,5 jam. Dan lihat, adonannya mengembang hingga sepertinya 2-3 kali lipat guys, lihat deh. Cantik ya seperti ini. Aku akan oleskan saja campuran dari brown sugar, butter, dan cinnamon di atasnya seperti ini hingga merata ya. Dan kita akan potongnya menggunakan floss seperti ini. Dan ini dia setelah aku potong dan aku pindahkan ke dalam tray seperti ini, atau kalian bisa pindahkan ke loyang. Lalu aku istirahatkan lagi selama 30 menit supaya adonannya mengembang. Jadi pastikan ada space ya di antara si rolls ini satu dengan yang lain, karena mereka akan mengembang lagi sekitar 1,5 kali lipat dari ukuran saat ini. Oke, jadi kita istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini tadi cinnamon rolls-nya yang sudah aku diamkan selama 30 menit sampai 40 menit. Dan ini lebih mengembang lagi ya guys. Dan ini siap kita masukkan ke dalam oven dalam suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Jadi kita cek aja terus kalau misalnya warna cinnamon rolls-nya ini sudah berubah menjadi kecoklatan atau keemasan. Lalu kita siap angkat. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam oven dulu ya. Untuk membuat cream cheese frosting yang akan aku lapisi di bagian atas cinnamon rolls, di sini sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama ada 3/4 cup icing sugar, 1/4 cup air, 1/2 cup cream cheese, 3 sendok makan unsalted butter, dan 1/2 sendok teh vanilla extract. Selama menunggu cinnamon rolls-nya di dalam oven sampai matang, aku akan mencampurkan semua bahan untuk membuat frosting. Yang pertama aku campurkan, tadi ada icing sugar. Aku campurkan sedikit dulu air. Lalu aku masukkan vanilla extract atau vanilla essence. Dan juga ada butter. Butternya itu suhu ruangan ya. Jadi gampang nanti kalau jadi gampang dihalusinnya, lalu juga ada cream cheese. Cream cheese, lalu kita campur aja. Nah, kalau misalnya sudah cair seperti ini, sudah halus,
Santannya sudah siap, nanti kita tuangkan di atas cinnamon rollsnya. Nah, ini dia roti cinnamonnya yang sudah matang, aku sudah keluarkan dari oven. Sudah aku istirahatkan selama kurang lebih 10 menit supaya tidak terlalu panas. Dan ini sebagian yang sudah aku keluarkan. Tadi untuk adonan yang aku berikan di resep ini menghasilkan 13 cinnamon bun ya, cinnamon rolls. Nah, ini dia tadi frosting yang sudah aku buat. Ini tinggal aku tuangkan saja di atasnya seperti ini. Semuanya dituangin dan dituangkan juga di sini. Satu lagi. Nah, ini dia guys, hasilnya cinnamon rolls with cream cheese frosting yang rasanya tuh enak banget. Dan saat kalian makan terasa banget kayu manisnya, juga rasa cream cheese-nya. Sekarang aku mau cobain cinnamon rolls-nya. Ini buatan aku, lihat deh. Rotinya cantik banget, terus juga ini cream cheese frosting-nya, lihat deh. Nah, sekarang kita makan, kita potong. Dan lihat deh, ini potongannya tuh lembut banget. Dan rotinya kita apa nih? Kita colek. Seperti ini, tuh. Jadi ini kita ambil cream cheese frosting yang banyak dan sekarang aku mau makan. Enak banget. Top Marco top. Pokoknya itu bener-bener enak. Gimana sih? Kalau rotinya tuh lembut nih ya. Aku tunjukin. Tuh. Rotinya tuh lembut banget. Ini aku tunjukin lagi kalian pas aku potong. Seperti ini. Potong. Terus karena tadi kan cream cheese frostingnya. Seperti ini. Jadi kayak saus gitu loh guys. Terus kita tinggal makan aja tuh. Dan ini kalian bisa lihat ya, dalamnya tuh tadi ada campuran dari brown sugar dan kayu manis. Nah, ini kita makan lagi. Enak banget. Oke guys, jadi itu aja video kali ini. Ini masih banyak dan aku masih ada satu loyang lagi isi 6 cinnamon rolls yang harus aku selesaikan. Tapi aku selesaikan videonya sampai ini aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Kusuma Crocker, karena subscribe itu gratis. Jadi bikin aku seneng, apa susahnya sih guys. So I'll see you on my next video. Bye, thank you guys. Have a good weekend.